Nama saya Mustazah bin Rahman. Saya merupakan seorang bekas tahanan SOSMA dan juga seorang bekas anggota polis. Sekarang ni saya baru 3 bulan dibebaskan, masih tercari-cari lagi kerjaan apa yang perlu saya lakukan. Saya dijatuhi hukuman penjara pada awalnya 12 tahun. Kemudian bila naik di lawan di Mahkamah Rayuan, diturunkan kepada 10 tahun. Jadi dapat pengampunan penjara, saya menjalani hukuman selama 6 tahun 8 bulan. Perasaan ketika di penjara kan tu, perasaan bagi setiap orang banduan tu, setiap hari mengharapkan keajaiban. Kita berdoa setiap hari, kita serah kepada Allah kan. Mohon pertolongan daripada Allah. Yalah. Tapi itulah, kami kena harungi jugalah hukuman yang diberikan kat atas kami ni. Dua tahun awal pertama tu, mental koyak. Ada sekali tu, saya sampai hilang kawalan. Sehingga terpaksa mendapatkan rawatan daripada segi inilah, kesihatan mental dalam penjara. Kami dalam penjara tu memang saling bantu-membantulah. Nasihat-menasihati daripada sudut mental lah, terutamanya kan. Sebab kita di penjara kan ni, kiri-kanan dinding. Kita tak ada siapa nak bantu kita. Kan, first Allah Ta'ala, dan kemudian kawan-kawan dalam jail lah, bandar-bandar semua. Bila dah bebas keluar daripada penjara punya pintu tu, dia perasaan dia apa sekali yang terjadi pada diri saya ni, terkejut. Saya terkejut. Terkejut melihat perubahan dunia luar. Dia mula saya jadi tak ada dorah. Ish, saya nak buat apa ni? Dulu aku kerja polis. Sekarang ni aku dah jadi orang awam. Dia jadi macam banyak sangat pertanyaan dalam kepala otak kan. Dia tak tahu nak buat apa. Itu yang first kali kawan-kawan datang nasihat, cuba meniaga buah. Saya meniaga buah. Dia dah meniaga buah tu, ada gangguan sikit sehingga saya terpaksa dimasukkan dalam SUKM. So, bila bebas ni, ya, kadang-kadang tu termenung. Termenung tu mulalah kacau sikit. Teringat waktu menjalani penjara. Lepas tu teringat orang yang saya sayang, anak saya yang saya rindu. Dia mula menjadi kacau. Itu yang saya terpaksa di warded dalam SUKM. Family perasan. Family perasan perubahan tu. Jadi abang saya, dia nasihatkan saya, cuba pergi dapatkan rawatan. Jadi saya ikut dan saya menjalani rawatan selama 13 hari di SUKM. Jadi bila dah menjalani puasa dengan keluarga, dengan beraya keluarga, ya Allah, dia punya nikmat kali ni berbeza. Tapi adalah sikit rasa sedih sebab saya kehilangan orang yang tersayang. Jadi dan waktu raya tu, saya mengalami gangguan sikit. Sebab saya masih tak stable bila saya terlampau rindu ke anak saya. Macam-macam yang saya fikirkan, keselamatan anak saya, apa semua yang berada di Sarawak sana. Saya teringat pula pemenjaraan saya rupanya 7 tahun kan. Rasa lama, jadi saya terasa kehilangan. Itu yang membuatkan saya hilang kawalan sedikit. Dan dalam rawatan tu, pakar-pakar ada jumpa saya. Mereka bertanya kepada saya, kenapa? Kenapa saya jadi begini? Saya ceritakan semua. Macam mana yang saya ceritakan tadi? Saya cerita semua, saya bekas tahanan SOSMA, saya bekas anggota polis. Dulu sebelum saya ditangkap, saya seorang anggota polis. Saya ada pekerjaan yang tetap, ada yang gaji yang tetap, ada anak dan isteri. Tapi bila bebas, saya kehilangan semua tu. Dia punya perasaan tu memang rasa berbeza dan saya perlu hadaplah semua ni kan, dengan redor kan. Dan saya perlu bangkitlah kat mana pun. Lepas menjadi rawatan di SUKM tu, alhamdulillah saya dah boleh kawal diri saya dah. Saya dah rasa stable sikit. Saya ambil juga ubat bila saya perlu. Plan saya memang saya perlu bermula pada zero lah. Sebab saya hanya membekalkan harta sebuah motosikal je sekarang ni. Nak cubalah buat food delivery ni ke yang menggunakan motor. Dan mana boleh lah. Itulah sedang merancang sekarang ni. Saya nak menyampaikan kepada pihak kerajaan. Terutamanya tentang Akta SOSMA ni. Saya tak kisah kalau Akta SOSMA tu hendak dikekalkan. Jadi saya mintalah jasa baik kerajaan Madani sekarang ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kaji semula hukuman yang dikenakan ke atas bandar-bandar SOSMA Daesh ni.